saya satu-satunya wanita yang di penyanyi tetapnya Irang Molana All Stars. Okay. Jadi itu ada banyak sekali mereka saya satu-satunya penyanyi. Dan hari ini dari Irang Molana All Stars tinggal saya sendiri oh. yang lain sudah di surga semua. pernah dapat tamu yang terhormat mungkin menyanyi di depan Kepala negara di sana atau mungkin? Kalau justru saya beberapa waktu yang lalu, hmm. beberapa yang, waktu yang lalu saya nyanyi dua kali di depan agung Raja Malaysia, oh. Raja Malaysia. Oh. Semua datu-datu yang diberikan hmm. gelar sama beliau tuh nyanyi. Jadi saya nyanyi diajarin itu di istana di salah satu tempat di situ. nggak boleh ngomong macam-macam. Nah saya pun nyanyikan lagu-lagu dia kata orang. Oh, Hermes suaranya mirip Kesalina. Kesalina Jones sekali yang suaranya kayak gue. <laughs> Kasih itu album yang ketiga. Jadi waktu rekaman kan kita zaman dulu kan pilih lagu jago. Kairen bilang, tuh udah 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 mau beredar." Lagunya lagu apa Kairen yang dipilih? Kasih kasih yang mana itu loh yang kamu bilang kayak dangdut oh itu yang terpilih nggak taunya itu jalan sampai hari ini orang minta terus lagu kasih halo balik lagi bareng saya si Dual Pito di program Parsipan Musik Indonesia Kali ini saya bersama legenda musik Indonesia yaitu Tante Ermi kulit halo Tante. Hai. Sehat Tante. Panggilnya Kakak aja. <laughs> Jadi ini. Kelihatan mudah dikit. Gitu. Ini uh, kesempatan yang baik ya Tante ya. ya. Minggu lalu Tante Ermi kulit ini baru merilis single judulnya Melodi asmara. Dua minggu lalu. Dua minggu lalu dan ini apa uh, kalian bisa dengar lah di digital streaming platform manapun ya Tante ya. udah tersedia dan itu menandai karir yang sangat panjang dari Tante Ermi Kulit. Kalau kita mundur ke belakang dari tahun 74 pertama kali 73. rilis ya. 73. Dan sekarang um, 50 tahun, <laughs> sekitar 50 tahun berselang masih tetap berkarya, masih tetap eksis. Itu kira-kira apa rahasia Tante? Karena saya uh, bernyanyi itu bukan hobi. Oke, okay. itu adalah profesi saya. Jadi saya bekerja bekerja jadi kalau saya nggak bekerja saya nggak punya nafkah buat 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 kehidupan saya jadi profesi saya e, penyanyi jadi saya harus tetap menyanyi terus bekerja sebagai penyanyi kalau profesinya penyanyi hobinya apa dong hobinya habis e, dapat honor jalan-jalan syukur. <SILENCIO> 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 jadi kalau di tante mundur ke belakang gitu tante kecemplung atau terjun di industri musik ini awalnya justru oh. bukan karena hobi oh, terus enggak, dilihat enggak, enggak enggak saya nyanyi dari dari masih kecil saya udah nyanyi di Manado oke okay. dan saya uh, bercita-cita harus jadi uh, terkenal harus datang ke Jakarta. Jadi okay. saya hijrah ke Jakarta dari Manado tahun 73. Tahun 73 jadi itu saya malah melintang di di klub-klub di mana-mana sempat keluar negeri bolak-balik bolak-balik airnya tetap di Jakarta, ketemu Ira Mulana dan rekaman-rekaman sampai sekarang. Nanti mungkin kalau bisa flashback ke masa kecil seorang Ermi Kulit gitu. Nah Tanto bisa cerita nggak waktu di Manado kecil dan uh, merintis karir sebagai penyanyi itu gimana kan? Ya, jadi di sana itu waktu masih SMP waktu. Kalau waktu masih SD kelas 5 itu pertama itu kita ngikut-ngikut uh, kayak uh, festival bintang cili gitu. Okay ikut-ikut aja nyanyi-nyanyi tapi yang udah terima uang hmm. itu udah SMP. Jadi okay. di sana tuh banyak grup-grup band. Jadi uh, ada beberapa grup band itu harus punya penyanyi tetap. Jadi saya uh, berapa kali masuk di grup band A, B, C semua itu. Jadi jadi masih sekolah tuh sudah suka uh, nyanyi terus dapat honor-honor sedikit-sedikit udah dapat gitu. Jadi uh, terus pas udah mau udah 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 umur Berapa? 18. itu 1718 tahun 73 harus berangkat ke Jakarta untuk meneruskan cita-cita jadi penyanyi. Siapa yang waktu itu membawa tanda? Nah, itu ada satu keluarga, ada satu keluarga. Di Manado itu ada dua band. Saya okay. pernah masuk di situ di samping band-band yang lain, ada namanya band The Ins sama The Logist. Itu okay. dari tentara. into itu to intendance itu oh. logis logistik. Jadi, jadi kita suka dapat ransun, dapat uh, apa sepatu tentara, ini tentara terus uh, itu namanya ada satu keluarga Effendi dulu uh, keluarga itu yang uh, punya band itu dan banyak teman-teman saya dari Manado terus saya diajak ke Jakarta dan mencari hidup di Jakarta. Ditampung dulu, di sana dikasih uh, tempat tinggal sebentar nanti kalau udah dapat kerjaan udah hidup sendiri gitu. Nah, ini kan menarik ketika Um, saya nggak tahu juga sih. Mungkin era-era itu, era-era 60-an, 70-an. 60-an 70 awal. Untuk seorang anak punya cita-cita jadi penyanyi itu kan biasanya orang tua kan menentang. Kan? Oh. Kalau saya nggak. Kalau saya karena memang uh, saya udah menyanyi dari Manado Jadi harus ke Jakarta, uh, orang tua saya uh, ikhlaskan ke sana dan okay. uh, uh, titip duit dan doa. Oke. Okay. <laughs> nah, waktu di Jakarta sendiri, ketika tadi ditinggal uh, atau mungkin bisa lebih tepatnya dibantu oleh keluarga Effendi itu ya. tinggal sementara uh, sembari mencari-cari kesempatan ya. di ibu kota gitu ya. Ya, ya. Nah, sampai pada akhirnya nanti bertemu kesempatan itu gimana tuh sampai rekaman? Jadi saya nyanyi di klub-klub di waktu itu ada uh, ada dulu uh, apa dibawa sama uh, keluarga Effendi itu di Marco Polo itu yang JM-nya itu kan tentara. Oh, okay. nah ini beliau ini kan tentara juga jadi dikasih jadi karena mungkin saya dari dari daerah itu uh, masih terlalu biasa ya jadi mungkin karena menghargai uh, bapak jadi kasihlah waktu dia nyanyi satu bulan seminggu sekali oh, <laughs> Jadi dikasih okay. jadwal empat kali uh, uh, itu seminggu sekali terus saya ngelamar di LCC okay. LCC club dulu tuh masih ada di uh, Monas tuh hmm. penyanyinya banyak banget penyanyi yang punya punya nama saat itu dan saya nyanyi di situ, baru dari situ saya dapat channel ke Singapura tahun uh, 75 ke sana terus saya rekaman juga uh, satu uh, apa long play ya LP LP dulu hmm. vinil sekarang yeah. ya. itu terus uh, saya tetap nyanyi dari klub ke klub di sini baru saya nyanyi lagi di luar bolak-balik 70 80 awal saya balik lagi ke Indonesia saya nyanyi dan ketemu Mas Ireng baru diajak rekaman, rekaman. Okay. Pada saat itu ada cerita menarik nggak, Pastinya kan ketika merintis awal-awal oh, Gimana um, Kalau um, cerita dengan Mas Irang ah. tuh banyak gitu ah. uh, Karena uh, Saya satu-satunya Wanita yang di Penyanyi tetapnya Ireng Molana All Stars okay. Jadi itu ada Banyak sekali mereka uh, Saya satu-satunya penyanyi Dan hari ini Dari Irang Molana All Stars tinggal saya sendiri oh. Yang lain udah di surga semua masuk almarhum-almarhum orangnya iya, sendiri ya. Irang Beni Likubahua, Beni Mustafa, eh yeah. uh, uh, Pak uh, Ronnie, uh, Hendra Wijaya, semua mereka semua Karim Tes semua tuh sudah almarhum. Tinggal saya sendiri dari Irang Molano All Stars okay. gitu. Terus uh, waktu pertama dulu saya kan nyanyi di di salah satu pub, okay. salah satu pub di samping uh, beberapa klub-klub di Jakarta. Terus ada beberapa musisi yang kenal dan bergabung dengan Mas Irang. Tuh ada di, itu ada itu ada Erwin Kulu coba ajak dia nyanyi gini. Okay. Cuma karena Mas Irang belum pernah kenal saya, belum pernah dengar saya, huh? jadi rekomendasi dari teman itu almarhum Udin Syah waktu itu. Terus uh, diteleponlah, datanglah ke tempat kos saya waktu itu. Saya nyanyi di salah satu klub. Uh, uh seneng banget didatengin Iro Melana, mau ajak nyanyi di salah satu daerah. Kalau nggak salah balik Pak paham kalau nggak salah gitu, tapi ada judulnya Jazz Night. Saya belum pernah bergabung, tapi saya sudah nyanyi di uh, sorry di 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 Jaya Pub itu waktu itu. Pub. Jadi memang sudah mulai lagu-lagu yang jazzy-jazzy udah uh -huh. waktu itu. Terus diajak mau ke show di uh, salah satu daerah gitu. Udah seneng banget. Saya udah cerita sama orang-orang. Saya mau diajak sama Irong Mulana uh, mau 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 show di. Ini. Udah seneng banget. Eh pas waktunya dibatalin. Oh. mungkin pokoknya bilang maaf nggak jadi terus saya dengar dia pakai penyanyi lain yang udah lebih punya nama gitu <laughs> mungkin dia ragu atau bagaimana mungkin di sana kali maunya itu orang nggak kenal gitu siapa ah, cari okay. mungkin gitu saya malu gue aduh gimana saya udah cerita ya udah nah satu waktu saya lagi nyanyi di di, di Jayapap juga saya dipindahkan ke ada namanya Labudega Labudega okay. karena malam itu Uh, apa, Irang Mulyana All Stars mau show. Gitu. Mm -hmm. Jadi saya karena sudah nyanyi di situ di Jayapap satu manajemen sama Labu saya disuruh ke situ buat pembuka gitu. Pas saya nyanyi dari situ kan masih Irang dengar saya nyanyi. Pas saya nyanyi langsung datangnya Ermi eh, mulai sekarang kamu jadi penyanyi tetap saya dan kita sekarang nanti uh, berapa hari lagi kamu harus rekaman dengan saya. Jadi terbayarlah <laughs> sakit hatiku yang waktu itu udah cerita ke teman-teman semua. Aku um, diajak nyanyi sama Irmulana. Akhirnya gak jadi. Tapi akhirnya waktu dia denger saya nyanyi langsung. Jadi sampai uh, terakhir. Saya tetap satu-satunya penyanyi di Irmulana yeah, All Stars. Okay. Sampai beliau, beliau mau uh, dipanggil yang kuasa pun. Malam terakhirnya musuhnya nyanyi sama saya. Tapi udah gak sempet. Oh, jadi, sab uh, sorry. Hari Sabtu meninggal. Hari Minggu pagi musuhnya nyanyi sama saya. Di, oh. di salah satu kawinan. Bertiga musuhnya. Tapi gak jadi karena dia udah pergi duluan. Gitu. Oke, itu di tahun 70-an ya waktu pertama kali ya, sama Mas Irang itu tahun 80, 80 82 kalau nggak salah. Tahun 82. Berarti Tante termasuk salah satu eh uh, setiap nyanyi yang cukup tangguh juga ya. Menjalani mimpi dari era 70-an, dari ya. klub ke klub sampai akhirnya benar-benar rekaman ya. dengan musisi ya. yang top ya. gitu ya. ya. Iya, hmm. dan, dan uh, saya sama Mas Irang tuh uh, banyak sekali albumnya. Okay. Oh, di atas 10, sekitar hampir uh, di bawah 15 gitu. semua <laughs> banyak sekali sama dia gitu dan live-nya juga dengan beliau jadi saya kerjanya ringan rekaman tinggal dipilih Ermi masuk ya lagu apa gampang udah jadi gitu dia udah <laughs> tahu sekali uh, mana yang cocok buat saya gitu ya, oke okay. nah itu kan pada era-era itu kan sebenarnya jazz di Indonesia kan belum terlalu inilah belum terlalu ramai gitu ya justru ramai sekali waktu tahun itu. puluh 80 tahun 80-an itu Uh, justru saya di banyak yang tulis-tulis tuh ermi hmm. kulit kayak Selena Jones Indonesia sebab hmm. karena waktu saya nyanyi di uh, Jaya Pop hmm. waktu itu kan lagu-lagu yang Jesse jesi dan kebetulan di Indonesia masuk lagu-lagunya beliau selain Jones lagu-lagu standar yang semua penyanyi harus membawakan lagu itu oh, okay. jadi dia bukan lagu baru lagu-lagu lama semua tapi dengan versi Selena Jones okay. nah saya pun nyanyikan lagu-lagu dia kata orang Oh, Ernie, su suaranya mirip ke mirip di mirip dimananya memang. Eranya waktu itu, eh, ah. uh, Jones yang berkumandang di mana-mana. Jadi, kita apa-apa duplikat <laughs> nyanyi lagu-lagu. Dulu sempat ada beban gak ya, ketika orang menyebut Tante Ernie sebagai Seleno Jones dari Indonesia. Oh, ini ya. yang baru saya komplain barusan, <laughs> <laughs> Seleno Jones kali yang suaranya kayak gue. Iya, <laughs> <laughs> di era itu kan. Uh, pop kreatif istilahnya ya pada masa ya. itu ya, bukan fusion. Uh, ya, fusion. Apa, apa sih mereka bilang? Uh, iyalah, kita bilangnya ya, kita, ya, bilangnya Jesse, ya, kita bisa bikin, fusion, ya. aja. M mungkin ha. di era 70-an, 80-an mungkin kalau di luar ya. ada udah mulai ada Earth Wind ada ya. ada Donald ya. Byrd, macam ya. lah di di luar sana. Dan kemudian di Indonesia salah satu yang menginisiasi juga salah satunya Om Irang Maulana gitu ya, ya. Iya. membuat mem memasyarakatkan musik dengan genre ya, waktu yang itu seperti kan itu, kan, ya George Benson, ya, George Al Jarreau, apa sih punya lelaki yang perempuan-perempuan ya banyak gitu ya mm -hmm. Banyak banget penyanyi-penyanyi yang ngerekam, yang ngejaz ngejaz tuh banyak banget. Tapi Tante Ermi sendiri ketika masa-masa di pub atau di waktu merintis dari pub ke pub gitu, dari klub ke klub, Memang ya. sudah banyak referensi musik, musik jazz, ya. atau gimana ya? Tuh? Uh, musik, musik standar tuh jadi waktu nyanyi dulu di LCC itu, ha. Nah, waktu itu kan, uh, penyanyinya banyak banget, dan musisinya waktu itu yang terkenal, terkenal ngumpul di situ semua. Ada siapa aja tuh? Uh, kan. Ada, eh, uh, Januar Iskak, ada okay. Om Chen, kita panggilnya, terus Sadikin Sukra, Almarhum, dia tuh jadi ada home band, terus musik bikin. Jadi, kita bagiannya waktu itu di pop band. Okay. Pop band. Ada home band, ada pop band. Tapi mereka ngajarin saya bahwa kalau, karena saya waktu itu dari situ mau ke luar negeri harus bikin partitur. Bawa, jadi okay. kita nggak bayar-bayar. Jadi bawa uh, partitur itu kan mesti dibayar dibikin. Dan mereka bilang jangan menyanyikan lagu yang uh, lagi pop-pop sekarang karena cepet abis. Jadi lagu yang standar. Jadi ya. saya udah terbiasa nyanyi lagu-lagu, dengerin lagu-lagu, bikin aransemen lagu yang standar, belajar lagu-lagu yang standar. Setelah ketemu dengan Mas Ireng eh, yang ngeje sing ada beberapa lagu yang saya sudah terbiasa nyanyi tinggal kan temponya suka diroba, mau dibikin okay. swing, dibikin bossa, biap Tapi eh, dasarnya udah dapat waktu di sana gitu ya. Nah, itu. sebelum ketemu Om Ireng, kalau kita mundur ke belakang lagi dari masa Tante merintis karir 70-an itu sempat ada masa tante itu berkarir di luar negeri gitu ya? ya. antara lain di Singapura Singapura Malaysia uh -huh. pernah sampai di Thailand di Bangkok nah mungkin bisa cerita gak tuh kan fase-fase itu jarang nih tante cerita ke media oh, gitu ya. mungkin masa-masa yang uh, itu uh, istilahnya begini saya kan punya agent di di Singapura okay. jadi uh, base saya tuh di Singapura jadi uh, kita mesti nyanyi tiga bulan keluar uh -huh. baru uh, bisa balik lagi gitu bisa balik lagi enam bulan di Singapura atau kalau kita keluar enam bulan satu tahun baru kita uh, bisa kerja di Singapura jadi base nya ada di Singapura yeah. jadi saya nyanyi tiga bulan di Singapura, Singapura saya nyanyi di Malaysia tiga bulan balik lagi di Singapura ya blok balik oh. situ sampai ke uh, apa namanya ke Thailand juga sempat baru nanti akhir eh, awal 81 baru balik benar-benar balik ke Jakarta gitu apa yang kalau di sana uh, di sana karena saya bawa diri sendiri jadi okay. saya banyak nyanyi di ada beberapa hotel dan banyak klub-klub di sana dan penyanyi itu di sana kita harus hidup dengan partitur karena mereka banyak penyanyi-penyanyi dari Taiwan. Yeah. Jadi saya Indonesia yang membawakan lagu bahasa Inggris yang lain lagu-lagu Chinese gitu kecuali ada dulu di Singapura tuh ada uh, Tropicana club okay. di Scotts Road itu sekarang kalau ke sana udah dibongkar udah jadi show center okay. di sana uh, di samping di, di, di seberangnya Grand Hyatt. Nah, di situ orang dinar itu jadi lagu-lagu standar so, jadi jadi aransemen saya itu masuk gitu. Nah, kalau di tempat-tempat lain tuh semacam uh, Chinese club gitu ya. Okay. Tapi saya yang membawakan lagu-lagu ini. Jadi kita setiap klub itu pasti ketemu pemain musik baru. Setiap klub tuh uh, mesti ketemu penyanyi-penyanyi dari tempat lain. Jadi kita harus pintar-pintar membawa diri, bagaimana berkenalan dengan mereka karena kita juga tinggal tempat kayak kayak asrama gitu, kayak mess gitu, penyanyi-penyanyi oh, dari luar digabung. Jadi uh, benar-benar uh, tahun-tahun itu belajar jadi diri sendiri dan harus bisa jadi diri sendiri bawa nama Indonesia walaupun di klub-klub gitu. Jadi yeah. kita jaga diri, jaga nama dan harus menjaga supaya kita tampilnya bagus gitu. Jadi uh, lebih banyak banyak apa? Banyak uh, pengalaman. Kalau yang sedih-sedih sih paling kalau pindah-pindah negara itu kadang-kadang suka per apa? cuaca mungkin per ini-in hmm. cuaca tuh jadi bisa bisa uh, sakit dulu dua tiga hari uh -huh, meriang okay. meriang karena adaptasi cuaca ya uh -uh, biasa begitu jadi kalau kesendirian itu sudah biasa dan kita harus belajar bagaimana uh, membawa diri ke musisi-musisi yang lain yang baru kita kenal dan penyanyi-penyanyi yang lain dan manajemen di situ supaya kapan-kapan bisa di balik lagi, lagi ke situ itu kenapa akhirnya tante memutuskan untuk 81, oke okay ke Indonesia nggak lanjutin uh, selesai di, di terakhir di apa di di Malaysia terakhir itu sebelum pulang situ. Di Malaysia itu di Genting Highlands itu ada okay. uh, uh, ada apa? teater gede sekali di situ dan itu pakai semi orkestra. Di situ saya terakhir terakhir pulang ke Jakarta. Kebetulan uh, ibu bilang kayaknya udah udah cukup. Hmm. <laughs> Menjadi apa sih kamu kan mencari pengalaman balik aja ke Indonesia. Jadi masih masih dekat, masih setiap saat masih bisa pulang ke ke Menado waktu jadi Oke. ya udahlah balik lagi ke sini ya udah apa malah melintang lagi di sini <laughs> tapi udah ada predikat kami pernah nyanyi di luar negeri oh <laughs> jadi itu secara secara langsung ini ya mendongkrak karir tante uh, juga ya pengalaman aja sih dan okay. memperbanyak cerita gitu ya gue pernah nyanyi di Singapura sekian lama gue pernah nyanyi di di, di uh, Malaysia gue pernah nyanyi di pernah dapat tamu yang terhormat mungkin nyanyi di depan kepala negara di sana atau mungkin? Kalau justru saya beberapa waktu yang lalu, hmm. beberapa yang waktu yang lalu saya nyanyi dua kali di depan agung Raja Malaysia, oh. Raja Malaysia. Oh. Uh, uh, tahun berapa? Uh, empat, empat tahun. Mama ke Malaysia empat tahun lalu kurang lebih ya, ya udah nggak inget kan? Kurang lebih empat. Jadi uh, uh, apa Raja Malaysia itu bikin acara tahun baru? Hmm. Dan minta saya nyanyi. Jadi saya nyanyi bukan di istana, nyanyi di eh, apa Kedah. di waktu itu Sultan Kedah, okay. Sultan Kedah, dan dia Raja Malaysia. Dan dia satu-satunya beliau yang dua kali dapat. Jadi kan mereka muter lima tahun lima tahun tuh, apa apa tuh, itu, itu di sana Sultan Sultan itu bisa berbalik lagi. Jadi dia satu-satunya yang dapat dua kali. Udah almarhum si berapa eh, dua tahun lalu mungkin. Jadi dia bikin acara malam tahun baru di sana. Terus berapa bulan kemudian saya diundang juga jadi nyanyi yang semuanya yang pakai baju putih semua. Semua datu-datu yang diberikan gelar sama beliau tuh nyanyi. Jadi saya nyanyi diajarin itu di istana, di salah satu tempat di situ. Gak boleh ngomong macam-macam kecuali Terima kasih. <laughs> lagu apa dulu yang dibawakan di depan? Lagu saya, kasih, oh. apa itu lagu dan di, di aransemen mereka juga bikin aransemen baru di sana. Mereka minta saya karena mereka suka lagu-lagu saya. Gitu. Oh, okay. Jadi dua kali. Kalau sebelum sebelumnya justru waktu dulu kan penyanyi-penyanyi di klub jadi orang lain lah. Setelah saya udah kembali ke Indonesia, udah rekaman-rekaman, udah udah orang banyak tahu lah hair kulit. Hmm. Jadi saya sering nyanyi di Malaysia terus uh, Brunei gitu hmm. jadi gitu di tempat lain yang lu, itu belum sih. Nah, kalau waktu tahun-tahun 70-an -tahun itu uh, tante main di klub-klub di Indonesia itu udah mulai bawain lagu sendiri belum sih tante? Oh, belum. Belum ya. Kan kita kalau di klub itu harus membawakan lagu-lagu yang uh, diketahui orang banyak gitu ya oh. di ke itu, kedua adalah kita kan di kalau di night club kan mengiringin orang dansa. Oh, Jadi okay. harus bisa eh, lagu yang slow, waltz, Cha-cha-cha, rock and roll. Jadi semua jenis musik kudu karena orang dansa. Kalau dulu kan night club kan tuh bagus banget, tidak ada yang kesannya mesum yang <laughs> gitu. Orang memang bener-bener apa -bener, eh, datang ke situ happy gitu ya. Disko diskotik juga banyak kan yang grup-grup muda-muda yang rock rock mungkin gitu. Jadi kebetulan yang di LCC situ itu uh, yang punya itu kan dari kosgoro, hmm. jadi tamu-tamu di situ pun keluarga-keluarga uh, uh, yang bagus yang memang datang okay. buat dengar penyanyi Kan penyanyi sana banyak 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 banget yang udah dibikin kayak keluarga besar gitu dan kontraknya bisa lama bener selagi kita nggak bisa nggak berbuat kesalahan kita bisa nyanyi yang pernah nyanyi situ novel yang saya nyanyi sama-sama novel papanya puput damhudi bersaudara tuh deddy uh, tiga mereka terus ada Ivonila Krisna terus penyanyi yang sepantaran saya yaitu Wijaya ada Christine Sukandar banyak Elisri Kudus juga yang udah udah lebih uh, apa senior. lebih senior tuh situ banyak gitu penyanyi-penyanyi okay. dan uh, apa bandnya juga itu si Kang Ikin sama uh, apa namanya Johnal Iskak tuh kan punya nama besar sampai sekarang gitu. Oke okay. nah kalau dari Tante Ermi sendiri dalam uh, proses Aduh, Atau aransemen, atau, atau, atau rekaman, ya. gitu. Nah, tante sendiri biasanya gimana sih? Apakah, um, kayak tadi Tante cerita cukup banyak membuat Almarhum Ireng Maulana, ya. gitu. Apakah dalam proses rekamannya, dalam proses uh, penulisan lagu, mungkin Almarhum uh, Om Ireng, gitu. Tante juga terlibat nggak biasanya secara? Kalau dari Om Ireng itu, dari Kak Ireng, saya tahunya tinggal masuk. Okay. Karena saya... Uh, Seminggu dua kali waktu itu kan kita ngisi di uh, dua hotel ya, hmm. yang rutin Friday Jazz, Sunday Jazz gitu. Jadi saya udah udah nyanyi terus sama dia, jadi dia udah tahu karakter vokal saya bagaimana. Jadi dia uh, apa yang Pimpronya uh, di rekaman itu, dia tinggal memilih dan dia punya klik-klik sendiri kan, penyanyi ini yani buat Ermi siapin buat Ermi kan? oh, Jadi dia okay. tinggal bikin, saya tinggal terima, ibaratnya tinggal terima jadi. <tuh> Okay. Dia udah tahu lagu yang cocok buat saya, dan hampir semuanya hits yang dipilih sama Mas Irang. Oke. Okay. Masih inget ya Tan, lagu hit dari Tan Termi yang terkenang sampai sekarang prosesnya gimana? Waktu itu momen rekamannya gimana? Ada yang lucu, apakah ada yang... Orang kan paling sampai sekarang kalau ketemu saya, Aduh Mbak Ermi, saya suka sekali lagunya, kasih." -"Kasih." Hmm. Pasrah itu kan kakak adik berdua yang bikin kan Kyoto. Kyoto ya. Kyoto, Richard Kyoto Richard. dan Rian Kyoto. Uh -huh. Jadi Kasih ini uh, yang paling hits waktu, uh, sampai sekarang itu kan Kasih itu tahun 86. Okay. Tahun 86. Jadi waktu rekaman itu album ketiga sama-sama. Album ketiga yang pakai uh, album satu dua sebelumnya ada uh, album yang diksi uh -huh. diksi uh, terus uh, ada dua album sebelum itu tapi yang pakai album satu dua itu uh, Kasih itu album yang ketiga. Jadi waktu rekaman kan kita zaman dulu kan pilih lagu jago dari 10 lagu satu lagu yang jadi jago side A nomor satu jadi yang 9 lagu itu pelengkap penderita ibaratnya <laughs> kan yang jadi jago kan lagu pertama iya, kan iya. dulu kalau sekarang kan bikin CD semua lagu didengar itu iya, iya. kalau dulu kan enggak mesti cari jago nah kebetulan kita kan bikin aja nanti setelah terjadi eh, udah jadi baru produser sama masih rekan kan ngumpul kira-kira lagu mana yang jadi jagonya? Nah waktu itu uh, saya ingat bener kita nyanyi di, di Friday Jazz di Hilton waktu itu. Kairang bilang tuh udah 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 mau beredar lagunya lagu apa? Kairang yang dipilih kasih kasih yang mana gitu? Saya kan gak pernah hafal yang penting nyanyi 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 ada. Itu loh kasih yang uh, dicerita karena waktu di studio

satu bulan kali itu dulu kan di radio radio kan suka anak tangga anak tangga pertama kan semua radio gitu nah waktu saya diwawancara di satu diundang ke salah satu radio saya lupa radio apa tuh kalau nggak salah mas ben sekali yang itu lupa Lupanya di luar kan udah ditulis tuh berapa minggu berturut turut saya nggak baca gitu okay. terus di putar mp gimana uh, pelagunya jalan gini oh lagi saya <laughs> itu di depan udah ditulis jadi tiga minggu berturut-turut itu apa jadi hits dan memang eh, kasih itu membawa berkah buat saya. Terima kasih buat Richard Kyoto <laughs> dan Richard nah, Kyoto pasrah. Richard Kyoto ini sendiri gimana tuh pertemuannya dengan uh, Om, Om Irang? Ya, itu memang, kan atau... udah klik-kliknya Kak Irang. Oh, okay. Jadi Kak Irang tuh karena dia bikin rekaman kan banyak banget. Di samping saya hmm. banyak penyanyi lagi. Nah dia udah klik temen-temennya semua tuh udah udah ngumpulin lagu. Jadi Kak Irang tinggal pilih bikin lagu buat Ermi atau ini lagu cocok buat Ermi jadi dia udah punya, oh, dan mereka udah udah tahu karakternya Iya kayak gimana karena nggak, kan tergantung dari aransemen aransemen kan mesti Kak Iremi bikin oh, okay. jadi kuncinya adalah di aransemen? iya di aransemen jadi Kak Iremi oke okay. yang sedikit dong tonton boleh potong kasih <laughs> Buat penonton, Kas, kita kasih. hari gini disuruhnya nyanyi, kasih bukan, bukan asmara. Nanti dong, berarti ah, nanti ah, kita ah, akan ah, ke sana, ah, Tante. Tenang aja, kasih. Dengarlah, hatiku berkata, "Aku cinta kepada dirimu, sayang. Kasih, percayalah." kepada diriku hidup matiku hanya untukmu Oke okay, thank you tante Nah ini berarti waktu saat uh, tante tahu lagu ini jadi gacuan itu uh. tante juga nggak duga gitu kayak ini apa-apa yang timbal apanya apa uh, gitu iya. karena uh, jadi memang uh, dan eh, heran ya itu tahun 86 puluh udah berapa tahun ya sekarang ya sampai saya nyanyi kemarin itu lagu masih tetap diminta orang dan saya pakai lagu itu untuk lagu terakhir. Oke. Okay. Terakhir pokoknya kalau Erli udah nyanyi lagu terakhir lagu kasih berarti itu selesai. Ya? Terakhir. <laughs> <laughs> Jadi kalau nyanyi 10 lagu itu lagu ke 10 nah, gitu. Enkornya ya penutupnya uh, uh, ya. Pembukanya pasrah. <laughs> Oke. <Okay. laughs> Jadi pembuka dan penutup pasrah sama kasih gitu. Itu dan saya sama Richard sama Rian sampai sekarang masih tetap silaturahminya bagus Oke. selalu selalu kontak-kontak lah. Oke. Nah, Tante sendiri melihat almarhum Omireng sebagai musisi yang seperti apa pada zaman itu? Oh, kalau dia sih udah kayak mau bilang bapak saya ya, ya kakak lah ya, udah kayak ya. abang, udah itu, udah guru, udah udah semuanya ada di beliau tuh. Oke. Jadi saya banyak dapat ilmu dari dari kak Ireng dan teman-teman di All Stars karena mereka yang ikut memberikan karena saya penyanyi satu-satunya di Irong All Star. Jadi kalau saya nyanyi nggak bener, <laughs> rusak nama All Stars kan All Stars kan mereka udah jago-jago semua kan tuh yeah. pakap -paka. Jadi saya banyak belajar ke mereka-mereka semua dan uh, semuanya udah di surga. <laughs> ya yeah, semoga tenang di surga yeah, semua yeah. yang terlibat dalam yeah. karir yeah, tante yeah. Ermina kan yeah. uh, beberapa waktu lalu salah satu hit Tante juga di aransemen kembali walau dalam mimpi ya. Iya, si itu, itu di Rabong. Iya. Kan. Iya, di, iya. Waktu itu pernah wawancara sama saya juga di rumah okay. Dia senang banget buat Tanto, saya. <laughs> Rabongnya waktu itu dibikin-bikin gitu ya, <laughs> di kacamata, yeah. dipegang gitar gitu lucu. Dan anak-anak muda sekarang suka banget lagu lagu-lagu uh, saya khususnya Walau Dalam Mimpi itu. Yeah mungkin bisa cerita gak dulu proses gimana membawakan lagu itu itu lagu yang kedua album kedua okay. kalau kasih kan ketiga okay. album ketiga itu malah lebih dulu walau lebih iya ya. walau walau lebih cuma eh, hebatnya lagu itu temponya waktu itu di Indonesia belum ada yang nggak gitu masih okay. uh, itu dibikin kayak apa sih kayak uh, kan suka dibikin-bikin istilah ya jazz rock fusion gitu ya dia beatnya agak-agak-agak lain. Ternyata setelah lagu itu beredar, berapa tahun kemudian baru booming uh, tempo yang seperti itu, itu yang oh. kayak uh, uh, Uta, Pak uh, uh, Nono, semua lagu yang beat beatnya kayak kayak gitu. Mau dibilang semi fusion ya kayak, yeah, kayak gitu. Orang-orang yeah. uh. orang sekarang bilang city pop gitu ya. Uh, yeah, ya okay, oh, di Jepang uh, juga. Uh, Semua-semua <laughs> dulu uh, jazz rock. Oke. Okay. Terus tuh <laughs> apa fusion atau apa lagi itu, pokoknya. Dan itu kayak orang bikin seperti itu mungkin waktu itu belum yang lain belum jadi dia bikin tren pertama gitu. Nah itu gimana pas pas proses rekamannya atau gimana ada yang ada yang menarik gak? dengan Kalau itu cuma memang agak beda karena dia pakai tube semua dia pakai kan ta 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 itu pakai itu itu live gitu. Kalau ada beberapa lagu, kayak pasrah itu kan orang pikir itu trompet ya bukan itu apa sih yang dari synthesizer atau apa tuh? Tetet 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 itu seperti tapi bukan itu bukan bukan live ini. Tapi kalau walau dalam mimpi langsung ya. Live. Oke. Tante sendiri masih sampai sekarang masih dengerin lagu-lagu tante yang era-era itu. Saya suka saya jarang dengar lagu orang. kalau lagi iseng pengen dengar lagu saya sendiri. Karena banyak lagu yang saya nggak tahu. kilo gue pernah nyanyi lagu ini ya. Oh, oh gue. Gitu. karena belajarnya kan di, udah saat itu di studio, jadi gak pernah dinyanyiin lagi jadi terlewat ter pas lihat di YouTube kok banyak banget lagu saya pas dilihat yang mana ya yang ini oh gue pernah nyanyiin lagu ini ya udah sekarang saya dalam proses mengumpulkan lagu-lagu saya album saya karena uh -huh. udah nggak ada toko CD saya dandan liat lihat oh ini film semua sih karena ada ada, kan. ada kalau, kalau ada piringan hitam atau vinyl Karena yang vinil ya. satu yang tahun tujuh ya? itu itu saya rekaman tuh judulnya cinta itu lagu-lagunya uh, favorit grup jadi musiknya asli suaranya aja dirubah oh, uh, versi saya, sensor, versi solo ya, ya. Jadi, tapi itu uh, suara saya kan masih culun banget <laughs> <laughs> tapi saya sudah nyanyi di tv singapura lagu okay. itu udah, semua lagunya udah dibawa di sana gitu jadi buat penonton dan penggemar Tante Ermi kalau punya koleksi yang double gitu ya dari kaset-kaset tante-tante iya. lagi melengkapi Kata, nih, oh. mengarsipkan kembali. Iya, katanya ya, nyarinya sekarang di saya waktu itu kan perlu bawa beberapa dan vinil saya saya dapat di Jalan Surabaya dulu. Iya. vinil saya bawa di itu di di Malang di Batu hmm. kan ada museum musik ada, ya? musik Musik museum, museum musik Indonesia ya? dunia. A -a. Saya punya booth di sana, hmm. saya punya patung lilin di sana oh. di 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 Batu. Jadi Oke. yang wanita tuh saya, titik Puspa, Vina, Dewi Yul, Darah Puspita. Kalau Yuni sama itu memang ada di bawah mereka orang sana ya. Ah, 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 gitu. Jadi saya waktu itu nyari dapet vinilnya. Jadi di rumah belum ada, <susuk> <guluh> dicari lagi. Kan dari pengalaman Tante berpuluh-puluh tahun sebagai penyanyi gitu ya. Pasti kan udah, udah suka duka, udah udah banyak banget gitu. Lebih dari... 30 tahun, 50 tahun lah ya kalau iya. sekarang dari harus bikin udah 70. ini harus bikin uh, uh, apa konser khusus ya dalam itu, rangka wajib sih? Ya, mestinya sih uh, satu setengah tahun yang lalu hmm. sebelum yang pandemi. Oh -oh. Tapi ya untung memang belum 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 bergerak terlalu ini. Iya. Kalau nggak kan nggak boleh batal-batal semua. Tapi ini ini hari ini beritanya juga nggak enak bener mau iya. ppkm lagi mau apa? Tapi akan dirancang insya Allah tahun ini gitu. Paling lambat tahun depan lagi. Gitu. <laughs> Dan kalau boleh ini kita berandai-andai gitu ya. ya Tante pengen bikin sebuah konser gitu ya. Perjalanan karir Tante ya. gitu. Kira-kira siapa yang pengen Tante ajak? Atau Tante merasa aduh aku pengen deh laguku dinyanyiin oleh siapa ya, gitu. Iya justru uh, rencana itu rencana itu kan banyak yang terlibat di situ udah nggak ada semua ya banyak ya. ya tapi masih beberapa yang ada tinggal kita atur lagu ini yang ngiringin siapa ini kalau penyanyi-penyanyi. Jadi pingin konsepnya tuh uh, umpamanya saya akan bawakan 20 lagu. Mungkin 10 lagu penyanyi lain yang bawain lagu saya. Nanti di 10 lagu itu saya kolaborasi. Ya. Jadi itu tinggal dipilih dan itu harus uh, duduk manis dengan penyelenggara akan membicarakan siapa kira-kira yang ya yang bisa gitu. Jadi uh, yang dari seumuran saya, mungkin yang lebih muda atau yang lebih senior lah gitu. Wishlistnya maksudnya. siapa nih Tan? Biar siapa tahu nih mimpi yang jadi kenyataan gitu kita ya, gitu, uh, omongin uh, di sini. Banyak sih teman-teman uh, uh, yang yang pasti yang terlibat yang jeci-jeci di sekeliling-sekeliling saya ya. Mm -hmm. Kan ada ada baru, ada beberapa yang baru yang uh, saya bangga banget dengan mereka. Eh uh, apa uh, di Rasugandi. Okay. itu Keren terus ada satu lagi, uh, aduh, kok bisa mukanya udah kebayang namanya kok bisa jadi uh, 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 lupa yang disuka nyanyi ama ini juga, si ini kemarin datang, uh, itu komposer yang yang top banget tuh, Sima juntak oh ini lea, lea lea Sima juntak, itu keren banget, suaranya tinggi cuman. banget, <laughs> keren banget, jadi dira sugandi lea, aduh keren banget. Kalau bisa mereka bisa bawa-bawakan lagu saya, tapi yang yang disesuaikan suara mereka kan kalau kalau lihat kan tinggi mereka semuanya tinggi, tapi kan bisa disesuaikan dengan. Tapi kalau mereka jadi jadi tamu di acara saya satu waktu tuh seneng banget. Kalau yang muda-muda sekarang masih ngikutin nggak, Saya muda-muda saya nggak terlalu kalau Raisa termasuk muda ya, enggak, ya? Ya. Lumayan ya, sih, ya. Lumayan ya udah tiga ya. bulan juga, umurnya. ya. Ya, Raisa juga oke, suaranya uh, khas sendiri, ya. gitu. Tapi dua tadi itu memang bener-bener saya bangga, apalagi kalau dengar mereka nyanyi dan uh, kan banyak video-video, ya. Oh, keren banget, lihat, tuh sama si Oke, okay. kalau pengalaman hmm. yang unik sepanjang karir tante, ada kan? Mungkin ketika di luar, atau mungkin ketika tour atau tante mengetahui gimana kaset tante sampai ke pelosok pelosok Indonesia oh, gitu ya kalau itu sih eh uh, <laughs> uh, zaman dulu juga sekarang sekarang kalau ketemu kemana-mana ketemu ibu-ibu gitu ah yang lucu gini ada satu satu tempat saya datang gitu terus ibu-ibu tuh ngumpul dia kali dia kali ah. bukan gitu ih Terus saya saya pikir pasti pasti saya udah tahu apa yang mereka mau bilang. Terus ada satu yang berani datang. mbak e, mbak mbak mba, mau nanya saya army kulit mau lihat di gigi ya. <laughs> pasti bilang. Nah, bener bener dia katanya lihat gigi saya lihat gigi saya gini. Ya bener dia tuh bener tuh coba bisa lihat di gigi. Coba suruh dia senyum suruh dia senyum bener nggak itu. Ini gigi saya jadi terasa <laughs> itu jadi ini ya jadi ciri khas tante juga yang dikenali orang banyak karena, ya karena saya takut saya takut ke dokter jadi kalau enggak kan ini udah naik ini udah hilang okay. <laughs> ada lagi satu dulu hmm. uh, udah nggak ada juga ibu-ibu terkenal di salah satu perusahaan uh, kalau orang terkaya di Indonesia tuh mereka urutannya satu atau dua paling banyak ketiga gitu hmm. ibu-ibunya udah nggak ada terus dia uh, kebetulan orang-orang uh, orang dekat kita lah Sulawesi sana hmm. Dia pernah dapat telepon saya terus oh, pas ada acara saya telepon, "Aduh Ermi kamu cepetan datang ke sini." Kenapa? Gue dipakai ngomong menado ya. Kita mau lihat dulu butuh-butuh ngana pegi gigi miring katanya. Dia supaya sekarang kita tunggu ngana datang gitu. Cuma mau lihat gigi gue. Benar -benar. Karena kalau salah ngambil saya kelihatannya ompong kan karena kena cahaya ketutup oh, dari iya, dari iya, padahal iya. kan miring eng, miring eng, doang jadi kalau dari sisi mana nggak ngerti uh. pokoknya gelap di sini kelihatan <laughs> jadi kita mau lihat kan tapi gigi padahal bilang kok dia sih nggak mau pasang gigi kalau om kan nggak mungkin saya nyanyi om gitu jadi oh, iya, iya. gigi <laughs> jadi jadi ini tapi akhirnya datang nggak kan? tuh saya datang ke oh, kan oh, datang <laughs> Aduh, akhirnya dia jadi deket sama saya, oh, seneng banget tuh. Yeah. Uh. Jadi, um, ini ya musik bisa membuat tante keluar negeri, oh, kalau iya. bersahabat dengan orang-orang dari berbagai latar belakang, gitu, Dan musik itu uh, sekarang ini jadi terapi. Oh iya. Bernyanyi dan berdansa itu jadi terapi buat umur-umur tertentu supaya nggak pikun. Jadi kalau banyak sekarang di mana-mana kan banyak klub-klub ini ibu-ibu ngumpul kok yeah. dansa Jadi supaya dia inget. Uh, apa memorinya tetap lancar ke kiri berapa ke kanan berapa waktu muter kapan oh, okay. gitu jadi ingat terus kalau nyanyi dia hafal lirik terus melodinya kayak gimana kan harus harus itu jadi sekarang dipakai untuk terapi selain nyetir mobil ya yeah. nyetir juga kan terapi kita awas kiri kanan mau gitu. jadi tapi nyanyi dan dansa itu udah sekarang ini udah harus gitu tapi tanda sendiri <laughs> di rumah gimana masih sering nyanyi atau sekedar untuk misalkan untuk Menghibur diri. Kebetulan atau... juga memang uh, saya off-airnya masih ada lumayan ya beberapa tempat. Jadi saya nggak perlu latihan sendiri-sendiri berteriak-berteriak gitu. Karena udah kalau kerja ya udah udah itulah latihannya okay. latihan praktik langsung. <laughs> Tan, tapi ke, selama jadi penyanyi ini lebih dari 50 tahun gitu ya. Ada yang oh, lebih dari mau tahu, Tiga kan tujuh tiga, delapan tiga, sembilan tiga, dua ribu tiga, dua ribu tiga belas. Iya, 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 iya. <laughs> udah oh, udah okay, mau... berarti ya, oh, bukan kemarin tuh udah dibikin di saya nyanyi tahun. di empat lima tahun. Iya, yang si uh, album itu ya, bukan uh, saya waktu itu mau mau road to concert okay. ini. Jadi mulainya dulu di Banyuwangi, di Banyuwangi itu ada. Apa namanya tuh, uh, ada satu tempat yang BJB, apa, pokoknya dia uh, apa tuh yang yang pohon-pohon yang suka di pinggir laut tuh. Uh, mangrove? Mangrove, ya okay. jadi Mangrove itu, itu tadinya pembuangan sampah. Okay. Terus di, 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 dia bikin jadi keren banget, luar biasa keren dan jadi dia uh, lewatin itu cottage-cottage-nya di atas. Air nanti ada waktunya airnya naik, kita bisa lihat dia naik ntar waktu ah, jam -jam dia turun. Okay. Nah di situ dia bikin, apa di tengah-tengah mangrove itu, nah dia bikin jembatan 500 meter ke tengah laut. Okay. Dan di tengah laut situ ada, 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 dibikin kayak panggung gitu. Nah di situ ada kuda, patung kuda, Troya yang kedua terbesar di dunia, okay. ada di, di sana. Dan saya nyanyi di situ, saya penyanyi kedua yang nyanyi di situ, pertama Glenn, jadi dibikin acara situ dalam rangka mau konser yang 45 tahun waktu itu. Kalau sekarang memang sudah mesti 50 tahun. 50 tahun ya. ya. Itu, itu apa usia yang golden gitu ya, ya. Kan orang bilang. Itu, itu, itu keren banget tempatnya dan itu memang waktu latihan lu uh, angin kemana mana uh, <laughs> tapi keren bener di tengah laut itu. 500 meter loh di dalam eh, jadi kita mesti jalan ke sana. Bagus ya. Itu guru bagus sekali pakai uh, kuda. Ini patung kuda. Jadi kita nyanyi di bawah patung kuda dan itu uh, Bupatinya datang, datang beberapa orang ini. Ada yang belum tercapai nggak, kan, selama karir ini? Semuanya yang saya minta, semua udah dikabulkan sama Allah ya. Saya bingung yang mana lagi ya. Kalau okay. konser ini kan uh, harus ada, harus ada ridho dari beliau ya, dari yang kuasa bagaimana. Tapi uh, memang kemarin belum karena udah mulai teman-teman udah mulai bergerak, eh pandemi nggak? Yeah. Coba kalau kita udah kasih-kasih force mana-mana hilang gitu kan <laughs> udah lebih dari mau 2 tahun. Mudah-mudahan itu yang uh, 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 keinginanku yang terbaru buat bikin konser dalam rangka 50 tahun 50 tahun ya. Kita ya. doakan bersama ya Tante ya? Semoga ya. Semuanya bisa terwujud, ikut. ya? Uh -uh, jadi yang aduh kalau ya, 73 dengan. tadi ya menurut tante rilis album pertama. lima nah, 75. 75. 75 yang pertama, tapi ke tujuh 73. Oke, okay, kalau 75 pertama berarti masih ada waktu sekitar 2 sampai 3 tahun yang buat menyiapkan iya. konser itu semoga paling pandeminya gak, berlalu. tapi ya paling enggak eh, tahun depan lah ya. Iya, kan pas Ini 2025 gitu kan. Ya. Sekarang 2022, 2023 lah. tetap terima. Ya. <laughs> <Jangkanya 75. laughs> <laughs> tapi kalau konser yang enggak terlupakan ada sepanjang karir. Banyak sih di mana-mana uh, saya nyanyi-nyanyi itu -nyanyi banyak orang uh, uh, Ibaratnya suka, tapi yang waktu kasih meledak itu uh -huh. berarti hampir satu tahun. Sesudah itu uh -huh. dulu kan masih heboh di pasar seni, ya. Uh -huh. Pasar seni itu kan selalu bikin acara, di Ancol waktu, uh -uh. waktu saya lagunya lagi bener-bener di atas tuh lagi top bener. Jadi saya nyanyi di sana itu memang aduh, sampai koran-koran tulis kasih melanda Jakarta gitu. Lagu kasih <tik> jadi headline ya. Oh, oh, jadi waduh itu memang itu memang uh, dan kita bangga bener kalau lagu kita bisa uh, menyenangkan orang gitu. Iya. <tik> senang banget terus kalau kita nyanyi sekarang semuanya pasti minta kasih di mana mau minta kasih kasih soalnya e lu mau nyanyinya lagu kasih dulu lu pasrah kasih gitu. Saya sih senang banget kalau nyanyi baru mau angkat suara malam ini semuanya ikut nyanyi udah nyanyi dah loh. <tik> Jadi karaoke masal ya. kan Um, tante Erwin itu kan terkenal uh, cara menyanyi yang cukup unik berkarakter gitu. gitu. Uh -huh. Kita yang mendengarnya gitu, ini kayak kelihatan gak effort gitu, tapi enak gitu. Terus uh -huh. kemudian tante juga menghayati, terdengar sangat-sangat menghayati uh -huh. gitu. Nah, saya, yang, yang ingin saya tanyakan ketika membawakan lagu atau mungkin di atas pentas itu gimana? Dan caranya bisa hidup, menghidupi lagu gitu. Oh iya, karena kita kan nyanyi, kan ada liriknya. Jadi kita harus sesuai dengan lirik. Hmm. Kalau lagunya sedih kan kita nggak mungkin nyanyi sama hmm. <laughs> Ya jadi ngikutin gitu okay. dengan lirik itu bagaimana yang uh, kayak kasih itu kan bahagia gitu. Dengarlah hatiku berkata aku cinta. Oh itu bahagia gitu. Ibaratnya lu mau cinta gua enggak itu terserah lu yang penting gua cinta sama lu gitu kan. Okay. Jadi itu bikin hati kita bahagia ya kita nyanyi apa adanya berdasarkan lirik gitu dan uh, nyanyi harus dari hati. Ya. ya saya bayangin pas zaman kasih meledak itu pasti banyak yang nyirim surat ke tante, Ini banyak banget. zaman ya. dulu itu kan di 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 di, di Granada rekor dulu kan, dulu kan nggak nggak kayak sekarang kan apa apa bisa langsung ke wa atau eh apa, ya. dulu kan pakai apa uh, surat, <laughs> uh, pakai apa uh, apa kayak nomor po box. PO gitu box. Ya. Uh -huh. Jadi kirim ke ke RMI, ya, PO box sekian itu kan orang <laughs> orang uh, label yang terima itu semua kan gak langsung ke saya kan jadi banyak banget ntar kalau yang gampang-gampang mereka balas-balas aja yang susah-susah. <laughs> Apa -susah. tuh ada yang nanya kayak gini 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 ya udah tulis aja. Unik-unik <laughs> PO box semuanya uh, ya seneng aja sih seneng Oke, okay, karena... lah lah ya, pada mengapresiasi iya, ya. Iya, semuanya gitu. Oke. Okay. Sampai sekarang juga ya di di Facebook di mana-mana juga sama juga tetap saya suka suara banyak yang wah ingat ibu saya suka bapak saya suka nelo karena <laughs> ya, tapi kan generasi saya gitu generasi Sindu banyak yang kembali mencari-cari lagu-lagu di hitnya Hermi, oh, iya. mengoleksi lagi dan, hmm. dan ya, itu alasan juga kenapa lagu Walau dalam Mimpi ya. dibawakan kembali kan dan ya, dan iya. itu saya lupa namanya nama Sindu bukan uh, Oh itu, ya, di Rabongs yang walau dalam mimpi iya. di rabong di ra oh iya di rabong ya, iya 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 dia dengerin nonton tuh gak inget nama saya masih dia marah iya kan kalau jalan ke periode sekarang nih kemarin kan tante ya. bekerja sama dengan Marco ya Iya. salah Stefano. satu Stefiano Iya, Marco Stefiano itu salah satu musisi muda produser muda yang uh, ya cukup sukses lah Iya. dia Udah memproduksi beberapa album dari penyanyi-penyanyi zaman sekarang, termasuk Raisa. Marcel gitu ya. Nah, Tante sendiri pengalamannya gimana? Karena Tante udah cobain uh, produksi musik dengan karakter yang bermacam-macam. Dari Om Iren, sampai kayak Paling Muda, Ida mana oh. Terus, oh, oh. Nah, pada zaman itu Tante udah semua lah yang top-top ya, uh, gitu. Karakter gimana yang muda-muda Justru ini, justru ini uh, satu.. satu uh, apa pengalaman yang baru buat saya gitu karena pas di umur segini produsernya dan kita kerjasama sama Emotion terus mereka kan banyak yang di sini yang muda-muda gitu. Hmm. Jadi mereka mau mungkin lebih-lebih ke ke lebih muda ya. Hmm. Karena mungkin yang yang penggemar saya ibaratnya Uh, lagu apa aja yang saya uh, keluarkan mau temponya kayak apa gitu mereka tetap nunggu lagu baru dari Ernie Kudus. jadi mungkin sasarannya lebih ke milenial lebih karena okay. kan. maka dicarilah uh, produser musik yang lebih muda dan kita dapat si uh, Marco jadi Marco uh, jadi mereka yang ngatur semua yang milih lagu mereka yang uh, bikin musik mereka arrangement mereka uh, panata vokal semuanya jadi saya tinggal manut aja ini anak-anak muda mau dibawa kemana saya ini pokoknya ikut aja sampai stylistnya buat foto saya video klipnya rambut saya mau diapain baju saya mau di gimana saya ikut aja terus tinggal dilihat bagaimana videonya udah lihat loh oke okay, itu iya. Wah, nanti kalau lihat kan itu nggak ditusir-tusir lagi kan kayak ini kelihatan ini apa terus jadi mereka bikin ya Ya Tante Ermi umur 66 tahun ya segini gitu. Okay. Tapi masih eksis. Jadi menunjukkan juga bahwa kita uh, uh, umur cuma angka gitu jadi biasa kita masih tetap uh, berkarya silahkan gitu kan itu Nah itu satu dan kedua itu satu uh, ini buat saya saya nggak 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 ngomong apa-apa musiknya kayak gimana saya ngikutin aja coba Pak uh, Bapak kawin dengan musiknya masuk sebisanya saya ini dan jadinya seperti itu mudah-mudahan mudah-mudahan diterima sama yang penggemar-penggemar baru okay. gitu mudah-mudahan gitu. Tapi gimana karakter musisi zaman sekarang dibandingkan zaman Kalau saya kan tidak tidak tua. ketemu musisi. Saya dengar kan udah jadi ininya. Okay. Ketemu Marco, Marco di studio jagain sama penata vokalnya, tapi kan musiknya sudah jadi. Sudah kan jadi. Kan ya? dikirim. Hah. Musik dasarnya kayak gini Tan. Ya oke, okay, itu maksudnya gini udah dibikin contoh. Jadi saya tinggal masuk studio ketemu tinggal mencocokkan aja di ruangan sini dia di ruangan sana nyanyi oke. gitu Sebisa saya beradaptasi dengan musik gitu. Jadi oke. prosesnya lebih lebih gampang gitu sekarang. Jadi enggak kalau zaman dulu mungkin kan ketemu kita lagunya kayak gimana yang bikin kayak ini enggak gitu. Sama dengan kayak Kak ireng dulu. Oh. Pokoknya tahunya udah beres masuk, ya. Masuk masuk aja ambil ini tek juga, vokal beres ya. gitu ya. Kali ini kan mereka udah kirim lagunya kayak gimana saya belajar di rumah dengarnya. ya oke. Enggak ada komplain karena kalau karena karya yang sudah dibikin sama Marco itu kan sudah dengan banyak pemikiran, kerja keras melalui ini. Proses yang oh, uh, cocok dengan tante Ermis bagaimana bagaimana, <laughs> bagaimana. Jadi saya kan uh, sudah harus terima okay. gitu. Nah, uh, <laughs> saya hargain uh, apa payah mereka bagaimana. Uh, waktu masuk studio baru ketemu pada kaku semua. Gitu. Halo, ya pas bencana, bencana aduh baru enak nanti bisa bencana kita udah dekat soalnya udah senior yang masuk ah. <laughs> akhirnya jadi cair semua gitu ada rencana merilis album baru setelah kemarin single saya kan uh, kerjasama kerja sama sama Emotion itu lima tahun Oke. Okay. jadi sekarang ini kan udah susah bikin album jadi karena itu bikin single-single sih. -single -single. Mungkin kalau udah empat bikin EP gitu atau ya, atau mini, ya. mini album gitu. Tapi saya akan bilang kan perlu kita harus punya fisik tuh perlu. Enggak mungkin kita denger tiap lagu cuma putar di HP terus gitu kan. Yeah. Harus harus ada fisik fisiknya fisik. itu. Cuma karena sekarang udah nggak ada toko CD, tapi kan kita alat-alat CD-nya kan masih ada gitu. Yeah mau dengar koleksi gitu gitu koleksi lo cari-cari kemana-mana penyanyi penyanyi sarafon Ella Fitzgerald nyari kemana-mana sekarang waduh dengarnya terus lama-lama juga sini udah nggak ada lagi iya tapi sekarang tren lagi loh rilisan fisik kan iya memang harus harus vinyl itu naik lagi penjualannya iya, kemudian iya. kaset bahkan iya kaset susah kali ya, CD lah gitu. Masih produksi tapi kan iya. sekarang. Kalau lebih bagus sih uh, harus ada fisiknya. Yeah. Cuma kan bikin sekarang hitungannya satu lagu kan produksinya udah kayak dulu satu album. Iya yeah. <laughs> <Maal, laughs> mahal. Wow, <laughs> kali sepuluh yeah. sepuluh lagu. <laughs> saya terakhir dengan uh, mereka di sini tapi pakai label RPM. Oke. Okay. Itu album pertama saya sama Indra Lesmana keren banget. Ditaruh di mana tuh ya? Di sini juga uh -huh. ini. Cuma sekarang kan di Emotion, Emotion sama RPM kan sama. Mm -hmm. Oke. Tante, mungkin sebelum kita akhiri interview nih. Kan uh, Tante udah ya tadi udah melewati berbagai macam uh, iklim industri musik ya, di Indonesia. Kira-kira ya. Tante sendiri punya nggak pandangan atau mungkin masukan atau opini bagaimana agar kita semua atau uh, industri musik Indonesia menjadi lebih baik? Gitu? Kalau saya sih khususnya kali ini saya mau ngomong soal royalty. Oke. Okay royalty itu uh, akan menghidupkan saya dan teman-teman saya yang lain. Jadi uh, saya menghimbau, kayak di, maaf maaf ya, saya ngomong di, di YouTube umpamanya gitu. Yang resmi, yang legal itu yang keluaran Warner itu yang. Uh, jadi lagu-lagu saya yang dari Granada Record itu dioper ke Warner. Tapi yang lain daripada itu itu tanpa setahu saya tanpa setahu teman-teman saya ada yang udah 15 tahun, ada yang baru berapa bulan lalu dibikin satu-satu album gitu. Dan saya dan teman-teman saya nggak dapat royalti satu perak pun. Dan itu harus dipikirkan teman-teman kalau uh, uh, bagaimana caranya gitu dari YouTube apa harus menghentikan atau berbagi dengan kita kita karena itu uh, apa hak kita gitu itu bukan hak anda-anda yang dengan Suka-suka muat aja, gitu kan? Ada produsernya, ada musisinya, ada penyanyinya, ada pencipta lagu Itu semuanya ada bagian-bagian di situ. Tapi mungkin kalau saya bikin uh, uh, YouTube channel sendiri, automatically dia masuk ke saya atau bagaimana. Tapi saya cuma uh, himbauan aja karena banyak teman-teman saya, sebenarnya tidak membawa nama teman-teman uh, pribadi, bahwa banyak banget. Tadinya dulu saya bangga, ih eh, lagu saya banyak banget di di YouTube internet, gini. Jadi kalau ya. oh, oh, mau di mau, kalau dengar bukannya menyanyi di daerah mana, dengerin lagu saya bawa lagu ini ini dengar aja di itu di internet gitu. Belakangan bilang, itu kan lu nggak dapat apa-apa. Iya <laughs> <laughs> juga, tapi sekarang ada ada LMK, LMKN dan yang penting kesadaran kita bahwa uh, jangan mengambil hak orang lain. Oke. Okay. kalau hak hak orang lain kasihlah hak orang lain. Tapi dari yang lagu-lagu uh, hit itu tante dapatkan poin dari jalur resminya gitu misalkan dari yang Warnernya dari Dari Warner kebetulan saya udah selesai dengan Warner hmm. dan memang belum belum uh, belum belum selesai karena royalti itu kan jalan terus yeah. tapi kita kan ada LMK. Oh. LMK ya. Dari LMK uh, uh, dapat tapi kan tidak 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 uh, seperti yang kita harapkan karena juga himbauan saya juga kan semua kafe, uh, restoran Uh, mungkin radio mungkin Karoke, apapun karaoke ya. itu semua harus membayar royalti karena itu kalau di tempat lain contohnya aja Malaysia okay. itu gede banget dapatnya gede bener kita nggak ada se, dia cuma kecil segini negaranya kita segini gede tapi kita dapatnya kecil karena belum sadar uh, banyak juga hotel dan tempat-tempat tertentu nggak yeah. mau bayar nggak mau bayar gitu kan sama kayak kita makan di restoran kan kita pakai 21% persen Uh, tax and service yeah. ya sepuluh persen dan sebagainya sama kita juga kalau diambil dari situ jadi kita dapat uh, hak kita bisa dapat diputar terus dan kita uh, uh, hidup sejahtera lah semuanya itu himbauan saya. Oke. Okay. Oke, okay, Tante, terima kasih. Sebelum saya tutup, mungkin sedikit melodi asmara boleh ya, Tante, S, buat promo juga. Sebenarnya teman-teman yang kangen dengan Tante Ermi dan yeah. teman-teman yang generasi saya dan di bawah saya mungkin ya. Tapi harus ini ya, dengerin ya, dengerin di uh, di mana-mana kok itu ada. Iya, yeah, di di platform Melodi streaming. Asmara. Liriknya kayak gini. Bintang-bintang seolah berdansa melantunkan asmar melodi asmara selamanya bahagia 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 harus bahagia oke okay, oke okay, teman-teman terima kasih okay. sekian interview saya dengan legenda hidup Tante Ermi Kulit, sampai jumpa Kulitnya di. Kulitnya doel. Okay. <laughs> R, -Y, -E -R -M y K U, -D -K -U L double L I T. Okay. <laughs> okay. Sampai jumpa di pengarsipan selanjutnya, di interview-interview selanjutnya saya Sindu Alkito dan Tante Ermi yeah, Kulit pamit okay. undur diri. Bye bye. Medcom.id a part of Media Group Network.